Nama saya Mariam Tusin. Umur saya 61 tahun. Ibu asal Selamat ni. Saya suri rumah penuh masa. Oh, ngesihkan belakang semua kan. Nebas semua. Belakang kebun buat ambil kelapa. Kebun sendiri ada, adik-adik ada. Kedah kumpul, lepas tu kopik dengan tunyak. Lepas tu angkat bawa balik. Makcik buat sendiri dah tu? Okay. Oh, 50 biji je boleh. Kopik boleh kopik. Kopik ada gunting dia. Makcik seorang je lah. Oh, 50 biji banyak tu. Sendiri je macam ni, ha? Lepas tu kan pukul 10 pagi lepas harap, acik pergi lah. Pukul 11 acik balik mandi sebayang. Masak? Tak hantar. Orang datang ambil. Orang telefon, Kak nanti petang Kak ada tak? Saya nak datang nak ambil kelapa. Hari ni orang apa tu, Kuantan nak ambil kelapa. Kait. Ada tangga, pakai tangga, gunting-gunting yang yang gendak-gendak. Kait-kait, kait. Lepas tu, cakap mak, dua dukun apa siang sekian, dia kata tak apalah, dah beli tunjak baru kan. Lepas tu acik beli lacin, siap nak timbang-timbang ni. Ambil je lah, cuma kau bersihkanlah kebun tu, dia kata. Buang anak-anak kayu, kumpul kepak-kepak kelapa tu, bakar kan, macam tu je lah. Dia memang tak duduk diam lah makcik. Maksudnya tak adalah duduk saja dekat rumah walaupun nama semua rumah kan. Maksudnya ada aktiviti. Anak dah tak ada. Kadang makcik kalau bawa motor ni ke mana je? Pergi ni mana, pergi sentera sana. Okey, malam okey. Ini acik buat dekat jauh. Dulu acik buat dekat je untuk nak baca macam doa Yasin tu kecil kan. Tapi ni acik buat dekat jauh pun nampak. Pakai dekat pun nampak, tak pakai pun nampak. Ni macam tak pakai pun nampak. Malam pun tak ada masalah bawa motor malam pun, tak ada silau-silau. Dia jago. Kat TV. Kat TV 3 ke? TV 3 on jelah. Tapi acik pergi dah sendiri, kadang sama anak. Dulu dekat taman utama ni dia dah pindah dekat sentera. Anak ada member card. Jadi bila offer tu memang borong banyak lah. Dia beli lain. Acik beli mini je, dia beli lain. Lepas tu sejak minum ni badan ringan, nak bangun tidur ringan. Buat kerja pun ringan. Bangun pagi tak susah, tapi tidur malam susah. Kadang-kadang tak boleh tidur. Sebelum tu macam kita sengah-sengah, acik tak ada bisnis badan, tapi sengah-sengah badan. Cuma acik cakap tu agak bikat je kan, kadang-kadang kan. Kaki-kaki tak ada sakit, tak ada kebal, apa, lutut pun tak ada sakit. Lepas minum ni, lagi ringan rasa. Sudah badan nak pergi sebab makcik masih boleh-boleh bawa apa lagi kan? Bawa. Tanpa tenang. Pertama yayasan. Ada lesen kan? Itu tu. Tiga botol tu. Tapi asyik memang nak minum pasal dah ada, kita tak boleh makan sayuran. Tu dah ada buah-buahan. Sunnah Nabi. Ada delima, ada mengkudu kan. Rasa dia macam mana? Okey je. Rasa sedap lah. Sedap. Macam okey lah, manis je ke apa. Okay. Dia punya pekat, manis okey. Acik pasal ada korma semua kan, buat delima. Itulah acik nak makan satu-satu je lah. Terus Pun dia selalu apa. Ada. Dia orang ada. Acik beli 3 ke 4 kan. Dia datang rumah, dia tengok. Nak tinggalkan sebotol, dia ambil sebotol. Kita lah ambil 2-3 ringgit je. Dah murah tu. Mak dia kata, adik kata, mak minum apa tu?
Bila ni lah aku boleh berjalan, kuat semangat lagi nak dikata. Kalau nak ngangatkan ubat sebitar, kata dia, dah sakit cakap aku ni makan ubat sebitar. Umur mak makcik 85. 85. Masih boleh berjalan lagi. Boleh masak. Boleh masak lagi. Pergi bilik air sendiri, dipakai pampers sendiri, pampers luar. Tak, dulu mak kerja resedang. Tapi jaga kanak-kanak dalam rumah. Satu rumah tu jaga budak-budak. Nak pekerja. Ayah dulu jaga ladang. Tapi acik belum kahwin lagi, ayah dah meninggal aksiden. Ada tak keluarga lain macam suami makcik tu yang minum produk daripada selain mas? Suami ada. Dia minum kecil. Dia baru lagi. Dia baru lagi. Nenek tu selalu. Dua tiga botol kot. Pasal apa? Kita minum aja kan. Okey. Lutut pun tak sakit. Tak ada sakit lutut. Tak ada bisu-bisu badan. Kebas-kebas tak ada. Tak sampai sekarang lah tak ada. Doktor pun tengok. Acik sakit lain tak ada. Tengok acik aktif. Dia kata. Tapi ni satu je ni. Acik solat ni masih berdiri lagi. Gila biasa. Macam biasa. Macam sebenarnya makcik pernah buat umrah sebelum ni kan. Macam mana kita nak kecegasan makcik masa tunaikan buat amalan. Cergas. Cergas lah. Masa tu makcik dah minum jus daun gol kan. Ya, dah. Kiranya cergas. Lagi cergas seperti biasa lah. Biasa kalau orang yang bersih ni kan, dia cepat letih. Acik pergi sama adik-adik, pergi bisik pun sama adik bertiga. Dah tak ada lagi darah tinggi, tapi dia doktor cakap makan, dia mengawal, dia cakap. Dia macam tu sudah yang kurang macam kembali. Acik pun doktor cek anu tu ubat kepala, dia kata kalau tak makan boleh tak kak? Tengoklah kalau saya kata kepala saya macam anu tu, saya makan. Dia kata kalau gitu acik makan bila perlu. Bila perlu ah, bila perlu aje acik makan, tak perlu tak makan. Lagipun ni musim buah durian, mana boleh makan ubat hospital. Pagi sebelum sarap pagi dengan malam sebelum makan malam. Berapa subuh satu ibu? Plastik tutup tu. Satu tutup. Pasal apa acik tengok ada korma, ada delima, ada mengkudu kan. Kalau kita nak makan-makan gitu tak larat lah. Harga dia pun okey lah, biasa. Tak ada lemah sangat. Rasa badan ringan bila nak bangun, tak malas kan. Acik kalau bangun pukul 4 tu terus subuh. Lepas subuh tidur kejap. Lepas tu bangun buatlah kerja yang biasa. Niat biar sihat kan. Kita pun niat tu biar sihat, biar senang buat kerja kan. Kita tak buat kerja pun tak bagus juga. Senang tidur. Nasib beli, acik makan je terus.